ahli juga kan mencari suatu keahliannya sesuai dengan data yang ada gitu. Kalau datanya nggak jelas kan kita bagaimana mau ngambil suatu keputusan ahli, Pak? Baik, itulah pendapat ahli. Ya. Karena kehadiran ahli di sini demi keadilannya. Bukan menerangkang apa yang dilihat, dengar, dan dialami. Kan begitu, demi keadilan. Kan nggak ada yang memaksa atau membujuk ahli sebelumnya memberi keterangan, kan? Masih mandiri. Betul. Ya, itulah. Pertanyaan lain. Di situ, tapi pertanyaannya agak berubah. Tadi kan saksi mengatakan karena jarak perintah pertama ke kedua lama. Oke, itu saya, tapi sesudah perintah kedua ini belum ada, antara penjualan pertama dan kedua belum ada penjualan. Sesudah perintah kedua mengatakan jangan jual, si Kapolres mengatakan oke, saya tidak jual. Saya tidak jual dan tidak ada lagi bukti dari si jenderal untuk mengatakan jual. Tapi sudah ada instruksi tidak jual, masih dijual, itu pertanyaannya, bukan yang dari pertama ke kedua. Yang kita tanya periode ke sesudah perintah tidak jual, barangnya masih ada dan jangan jual katanya. Itu pertanyaannya, Pak, saksi. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi sudah jelas perintah yang salah. Ya. Ya. Perintah yang kedua benar. Dan barangnya masih ada. Ya, barang masih ada. Tapi kemudian dijual lagi oleh si Kapolres. Yang salah siapa? Kalau yang dijual ini adalah juga satu hal yang salah. Salah. Kalau tidak ada perintah-perintah lanjutan. Ya, ya, jadi kalau tidak ada perintah lagi, yang menjual itu salah. Salah. Ya, jadi kalau Kapolres yang menjual yang salah. Terima kasih. Ini ketawa jaksanya. Jangan ditarik kesimpulan. Nah, itu yang dari awal saya terus larang. Nah, itu selera kita namanya itu, ya. Baik. Ya. Pendapat. Silakan pertanyaan yang lain. Oke. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.